驾驶，算是对不对？算是蛮 happy 的样子，爸爸好像没有样子的动。Ini memang sudah disiapkan kan dengan baik sehingga boleh dalam kejuaraan ini dia boleh berkompetisi dulu. Ya dari turnamen ke turnamen saya rasa lebih konsisten dan ya ini lebih satu credit buat saya dengan mainnya lebih baik dan lebih confident. Sasaran dalam kejuaraan ini? Sasaran dalam kejuaraan. Saya rasa dalam first datang sini saya tidak buat apa sasaran. Sekarang sudah di quarter final dan harap boleh buat terbaik lagi supaya sampai akhir lah. Meskipun dia boleh jaga rentak permainan ini, boleh menang lagi, tapi berharap bisa dapat. Ya, saya tidak fikir sejauh lah, fikir satu-satu. Tadi sempat ada cedera kan bagaimana? Oh itu ya, jadi darah. Oh, tapi jadi cabaran juga buat, you know, untuk next match. Ya memang next match-nya benar yang tough dan pastinya ada cabaran. Next lawan Li Shifeng, kira-kira persiapannya seperti apa? Ini nanti balik lagi bincang dengan coach. So, dalam sebulan ni, esoknya kali ketiga jumpa dia. Dan sebelum dua kan kalah, nanti apa-apa perlu bincang lebih lagi. Anda kan sebelumnya belum pernah menang lawan Li Shifeng. Ya belum. Tapi kira-kira dengan kemarin mengalahkan Jonathan, terus sekarang Chen Jingjian, kira-kira apakah cukup itu membuat Anda percaya diri untuk di sirkuit besok? Ya saya sama lah. Saya harap saya akan buat terbaik dan maybe buat kejutan lagi untuk hari esok. Thank you.